Michael Ang teruk kena kecam gara-gara isu Palestin. Netizen kata tak layak jadi Muslim. Gara-gara mengeluarkan kenyataan menyentuh mengenai isu Palestin Israel, pelakon dan pengarah Michael Ang mendedahkan dia menerima pelbagai kecaman daripada netizen di media sosial. Menurut Michael, hantarannya itu telah disalah anggap menyebabkan dia menerima ugutan, malah keluarga turut dilontarkan dengan kata-kata kesat. Hantaran saya baru-baru ini, saya tidak letak mana-mana nama sama ada Palestin atau Israel, tapi capris manipulasi mengatakan saya sokong Israel. Saya membangkang tindakan Amerika Syarikat menyokong Israel. Itu tidak adil, dia ada berjuta pengikut dan semua orang ingat saya sokong Israel, saya diserang warganet. Yang keluarkan apa-apa kenyataan adalah saya, kalau nak maki, sila maki saya. Jangan libatkan anak atau keluarga saya, katanya. Michael berkata demikian ketika ditemui di sidang media program reality masakan, Dapur Tempor Selebriti bersiaran di TV9. Bukan sahaja kecaman, Michael berkata ada juga netizen memintanya untuk keluar daripada Islam dan kembali kepada agama asal. Saya tidak kisah kalau mereka nak suruh saya keluar Islam, ini semua urusan saya dan Allah. Kalau warganet kata saya tak layak bergelar Muslim pun saya tidak kisah. Saya tidak perlu orang lain mengatakan saya Muslim yang baik, ujarnya. Sebelum ini, Michael pernah memberi amaran kepada penyanyi capris supaya berhenti menjadi batu api terhadap hantaran yang cuba disampaikannya sebelum ini berhubung kelantangannya menghentam rejim Zionis tersebut. Menurut Michael, capris tidak memahami maksud cuba disampaikan dalam posting tersebut di mana dia berharap dunia tiada peperangan dan mengajak orang ramai mencintai keamanan. Kedua-dua selebriti ini pernah berkongsi pandangan di media sosial berhubung konflik yang berlaku di Gaza, Palestin. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.